Sebelum ini dilaporkan yang seorang individu mendakwa dirinya dipukul Ukasha St. Rose dan sepupunya, Aprina Melrose di pejabat St. Rose Cosmetic. Menerusi Instagram story, Ukasha tak berdiam diri dan kongsikan perangai sebenar individu tersebut ketika menjadi pembantu peribadinya. Bukan itu sahaja, Ukasha juga berkata yang dia bukannya ingin membuka aib tapi kakak kepada individu itu yang gunakan media sosial dengan niat untuk menjatuhkan orang.